لا يبالي بالصعاب. في سبيل الله نمضي نتغير رفع اللواء، فليعد للدين مجد وليعد للدين عز. منا الدماء يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا، إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب. يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا، إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب. في سبيل الله نمضي نتغي رفع اللواء، فليعد للدين مجد وليعد للدين عز. منا الدماء يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا، إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب. بسم الله الرحمن الرحيم. Membiasakan diri untuk suasana akhir zaman artinya membiasakan diri dengan alam dan lingkungan semula jadi. Kita harus terbiasa berada di perbukitan, di daerah pegunungan yang mengandalkan air daripada alam, dari air bukit, dan kita harus terbiasa dengan semak-semak belukar serta dengan pohon-pohon tinggi, karena ini adalah suasana akhir zaman. Jangan sampai ada yang membiarkan dirinya terus dalam kemanjaan di bawah selimut yang hangat, di rumah-rumah yang nyaman dengan seluruh teknologi yang terlengkapi. Kita menganjurkan kepada saudaraku seiman, latihlah diri untuk berkenalan dengan alam. Berkenalanlah dengan rumput-rumputan, berkenalanlah dengan makanan-makanan yang terbuat dari alam, yang disediakan oleh alam. Karena pada akhirnya kita tidak akan bisa lagi disantuni dan dimanjakan oleh produksi-produksi teknologi-teknologi, industri-industri makanan yang serba ada saat ini, karena seluruhnya akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bawa sesekali keluarga kita outbound, tapi bukan ke tempat wisata, itu tempat yang membuat kita memang terasa bahagia dan nyaman di situ. Tapi kita berusaha agar kita beradaptasi dan keluarga kita dengan suasana-suasana yang seperti ini. Ini adalah kawasan mendekati pesantren kita An-Nabawi di Sarik Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku seiman dan saudaraku dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak dan memahami apa yang saya maksud, dan kemudian kita mulai belajar bersama-sama dan ajak juga keluarga kita untuk belajar agar mereka membiasakan diri dan menyiapkan mental mereka. Oh, seperti ini toh ketika hidup di lapangan. Seperti ini toh ternyata air yang harus kami minum nanti. Seperti ini toh kami harus lari nanti di suasana penuh kekacauan dan sebagainya. Semoga yang sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya syababan qad anaba wa ila Allah istajaba, inna man yarju thawaba la yubali bis-sa'aba. Ya syababan qad anaba wa ila Allah istajaba, inna man يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب. في سبيل الله نمضي نتغي رفع اللواء، فليعد للدين مجد وليعد للدين عز. منا الدماء يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا، إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب.